udah di ruangan dia, pas dia mau masuk persiapan, dia senang sekali Bunda, dan Bunda bisa bisa melihat ke kegembiraan dia tadi ya. Bunda anakin ini lagi nih, merit lagi nih, Dede kan bisa bilang anak Bunda juga nih. Ya. Iya, alhamdulillah tadi malam pas dia telepon, pas Teteh Afi juga di sebelah. Mana Teteh Afi? Langsung ngobrol sama Teteh Afi. Ya, Bunda merasa bahagia, bangga, dan merasa bersyukur. Jadi untuk Bunda ini pandemi memang pandemi, tetapi pandemi yang untuk Bunda adalah berkah ke semuanya, terutama ya Bunda juga sudah baru mendapatkan cucu lagi. Jadi alhamdulillah berkah semuanya. Pokoknya selamat buat Lesti, dan besok akan menghadapi akad nikah. Ya, ya insyaallah berjalan lancar. Udah, berapa sakral? Tadi ikut siram pun. Alhamdulillah ya, ya kalau siram kebetulan karena 15 orang, jadi tidak terlalu seluruh badan lah, karunya tiri satunya, sama kepala, gitu ya, pundak, lutut, dan punggung itu proper tidak aja. Ya, tadi sempat nangis juga dari pas baca surat. Oh iya dong. Nah, mungkin tadi Rahman pas Bunda lagi masih di dalam. Karena dari pagi ya tadi duduk sini dari jam 9 tadi, tapi ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Yang penting nunggu apa lagi sih Dedek, kalau kalian sudah sama cocok sama cinta, ayo gerak prong gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar sekali. Wejangan apa Bunda yang kasih ke Dedek dan Bilar? Kalau wejangan Bunda bilang, karena dia sebagai seorang awalnya adalah seorang penyanyi, tentu berkarya terus ya, itu saja. Dan yang kedua adalah sebagai seorang anak, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang istri, tentu imamnya adalah suami. Jadi harus taat kepada suami. Apa kata suami? Kau ikuti. Karena surga sekarang sudah bukan lagi orang tuanya lagi, bapak ibunya sudah diserahkan ya kepada suami. Pesan Bunda kepada Bilar, jaga Lesti karena Lesti anak baik, dan berkaryalah kalian yang positif ya, Bilar dengan dunianya, Lesti dengan dunia, jangan saling mengekang, dan yang penting adalah saling keterbukaan. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, mangga.